Pengungsi Rohingya buang makanan nasi bungkus yang telah dibagikan viral di media sosial. Setelah kepergok buang nasi bungkus, pengungsi Rohingya beri pembelaan dan sebut cuma salah paham. Dalam akun TikTok @btjtripaceh Minggu 17 Desember, Ali, salah satu pengungsi Rohingya, membeberkan alasan warga membuang nasi bungkus yang diberikan. Adapun dikatakan Ali, jika pengungsi Rohingya suka makanan pedas tapi tidak bisa menyampaikannya. Tak hanya soal video buang-buang nasi saja, pengungsi Rohingya juga buang air besar di tempat sembarangan. Kelakuannya tersebut pun membuat warga Indonesia semakin resah.